Hai guys, selamat datang kembali di channel saya, Juandri Hutauru. Di video kali ini kita akan kepoin penghasilan dari seorang YouTuber yang lagi viral saat ini, yaitu Thoriq Halilintar. Tanpa berlama-lama, berikut kita kepoin penghasilannya dari YouTube. Oke guys, kita sudah masuk ke laman social bet dan kita sudah masuk ke datanya dari akun YouTube-nya Thoriq Halilintar. Akunnya sendiri dibuat pada tanggal 8 April 2016. Thoriq Halilintar telah mengupload atau mengunggah sebanyak 248 video ke kanal YouTube pribadinya. Untuk saat ini, Thoriq Halilintar telah mempunyai pelanggan atau subscriber sebanyak 5.620.000 subscriber. Sedangkan di jumlah penayangan videonya telah mencapai angka 375.589.792 penayangan. Social Blade memberi nilai total grade untuk akun YouTube-nya Thoriq Halilintar dengan nilai B+. Di peringkat Social Blade, Thoriq Halilintar berada di peringkat 32.152. Sedangkan di peringkat subscriber atau pelanggan berada di peringkat 718. Untuk peringkat penayangan video, Thoriq Halilintar berada di peringkat 23.625. Sedangkan di peringkat negara kita, negara Indonesia, berada di peringkat 102. Untuk peringkat tipe channelnya, yaitu peringkat hiburan, Thoriq Halilintar berada di peringkat 471. Oke guys, sekarang kita masuk ke estimasi penghasilan dari akun YouTube-nya Thoriq Halilintar. Untuk estimasi penghasilan per bulannya berada di angka 1.800 US dollar hingga 29.300 US dollar. Sedangkan estimasi penghasilan per tahunnya berada di angka 22.000 US dollar hingga 351.800 US dollar. Kalau kita konversi ke rupiah dengan kurs 1 US dollar 14.000 rupiah, maka estimasi penghasilan per bulannya dari akun YouTube-nya Thoriq Halilintar adalah 1.800 dikali 14.000 sama dengan 25.200.000 rupiah hingga 29.300 dikali 14.000 hingga 410.200.000 rupiah. Sedangkan rata-rata subscriber harian dari akun YouTube-nya Thoriq Halilintar berada di angka 334 subscriber per hari dengan rata-rata penayangan videonya berada di angka 244.330 views atau penayangan per harinya. Oke guys, sekian dulu kita kepoin akun YouTube-nya Thoriq Halilintar. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe ya guys.